kita solat yang wajib bagi kita 5 kali sehari. 5 kali tu kalau kita semayang berapa minit? 5 minit satu. Tapi kalau pro, cepat lagi lah, profesional. Dah memang oh, laju. Bukan orang lain, saya pun sama. Pro lah. Tapi ingat tak, mesti ingat betul. Kadang-kadang mengaruk kok, menerawang apa ni. Katakan 5 minit sekali. Daripada 5 minit tu untuk 5 waktu tu bermakna 25 minit. Letaklah setengah jam lah, setengah jam. Allah bagi masa kat kita berapa? Allah bagi 24 jam. Bermakna setengah jam daripada 24 jam artinya 1/48 je masa kita. 1/48 rahmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad. Wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Sahibul fadilah, pengerusi majlis yang berusaha pengurusi surau Al-Amin, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutup imam, tutup guru, orang-orang besar kawasan ini, para ibu bapa, hadirin hadirat muslimi muslimat yang dirahmati Allah. Kita lafazkan alhamdulillah syukur kerana kita dikurniakan dengan pelbagai jenis rahmah kurniaan daripada Tuhan yang tak terhitung banyaknya. Nikmat-nikmat yang dinyatakan oleh Allah, wa in tauddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak akan terhitung. Seperkara yang perlu kita ingat, nikmat ini kita tak akan rasa hebatnya. Bagi kita selamba je. Tapi bila tak ada dalam kamus hidup kita, barulah kita rasa bahawa nikmat ini adalah amat penting untuk kita hayati dan kita fahami dengan sebenarnya. Hampir 4-5 hari lepas, saya pergi ke bumi Kemboja. Berhenti dekat dengan KLIA, minum air. Datang seorang sahabat memperkenalkan dirinya, bergiang-giang dia nak ke Mekah. Kata, baguslah, alhamdulillah. Di celah cakap yang sedikit itu, dia berkata, boleh tak tu doa saya? Saya ni sudah lama tak boleh makan. Kalau saya makan, saya sakit yang sangat, nak kunyah pun tak boleh. Lalu bila saya dengar cara cakap tu, barulah saya faham hebatnya nikmat boleh makan. Seorang sahabat yang lain sakit, dia kata kalau dia makan, dia minum, mutah. Kita boleh bayangkan manusia tanpa makan dan tanpa minum, kederak setakat mana yang mampu kita.
Kerana tenaga-tenaga pada ghalibnya asbab makan ini sudah hampir tidak ada. Ini realiti. Dengan sebab itu kita rasa Allah kurniakan kepada kita dengan pelbagai nikmat. Dan kalau kita nak bincang, nak bilang, nak kira, nikmat Allah ini tidak terhitung. Kata Ibnu Athaillah Iskandari, tokoh yang terkenal dalam ilmu kesufian, dia kata Allah kurniakan kepada kita dua nikmat. Nikmat yang pertama namanya ni'matul ijad, nikmat Allah ciptakan kita. Kalau Allah tak cipta, tak ada benda pun kita. Nikmat yang kedua ni'matul imdad, selepas Allah ciptakan kita, segala keperluan yang patut ada pada kita diberi. Bahkan sama ada yang wajib atau yang aksesori atau yang pelengkap atau yang sebagai memewahkan kehidupan kita, Allah bagi semua. Allah bagi kita selera makan, minum. Allah bagi kita kesihatan. Allah bagi kepada kita adanya suami, isteri, anak, keluarga. Allah bagi kepada kita untuk kita dipilih menjadi hamba-Nya yang beriman. Allah bagi kepada kita di kalangan hamba yang beriman, hamba yang taat, Allah pilih kita di mana nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kurnia yang amat-amat besar. Oleh kerana itu, pada malam ni dengan tajuk yang kita nak kupas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmah kepada sekalian alam. Firman Allah Taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami, yakni Allah, kurnia dan utuskan kamu hai Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat kepada sekalian alam. Bila Allah menggunakan sirah dengan penafian dan kecuali, tidak kami utuskan kamu, pengecualian, dia panggil penafian, kemudian pengecualian, illa rahmatan lil alamin, menunjukkan bahawa inilah istimewanya nabi kita berbanding dengan nabi sebelum daripada itu. Kedatangan nabi membawa rahmat. Diri nabi itu pembawa rahmat. Nabi mengeksport kerahmatan kepada khalayak masyarakat. Keberadaan nabi dengan utusannya membawa rahmat. Tuan-tuan, sebelum kita lebarkan panjang lebar lagi, kita hendaklah memahami beza nabi kita dengan mana-mana nabi dan rasul sebelum daripada itu. Di mana derhaka kepada Allah bila sampai kepada puncaknya tanpa ampun, Allah bayar cash seksa azab dari langit, dari bumi, melalui puting beliung, melalui banjir yang besar, melalui hukum di mana tanah sendiri memamah dan menelan. Semuanya itu kita boleh baca dalam nas ilahi, dalam Quran, dalam hadis. Dahsyat. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tangguhkan. Kerana nabi ada bersama dengan mereka. Di situ sudah menunjukkan rahmatnya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, bila kita sebut nabi kita ni pembawa rahmat, kita akan tengok cara Allah didik dan asuh nabi.
sehingga sebarang bentuk ucapannya dan tindakannya sentiasa dipandu oleh Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap berbicara kecuali melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Kita tengok ketika Islam mula diperintahkan untuk menyampaikan kepada khalayak di kota Makkatul Mukarramah, hampir gersang Islam, tidak diterima kecuali sedikit yang aman. Nabi terpaksa jaja Islam ini bawa untuk pergi ke kota Taif. Malang, seribu kali malang, orang Taif tidak mengenal erti kenabian dan kerasulan. Dia baling Nabi dengan batu. Terpaksalah Nabi menahan dengan sikunya bersama dengan anak angkatnya Zaid ibn Harisah, lari. Walaupun dalam keadaan macam itu, kita tengok sampai tempat Nabi tahan siku tu telah dibina masjid, namanya Masjid Siku. Dalam bahasa Arab dipanggil Masjid Al-Qaq. Boleh pergi di kota Taif. Kemudian Nabi masuk di bawah kebun anggur, berehat sekejap. Di situlah dikatakan malaikat datang dan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bayar cash kepada mereka untuk kita bawa angkat gunung dan bukit untuk hempap kepada mereka. Nabi kata tidak. La'allallah an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa rasulah. Moga-moga akan datang selepas daripada ini, daripada keturunan mereka, daripada sulbi mereka, generasi yang beribadat kepada Allah dan Rasulnya, yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Tengok, tidakkah ini menandakan rahmat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pembukaan kota Makkatul Mukarramah pada Ramadan tahun ke-8 Hijrah, menang dah Islam. Ketika itulah Nabi berpaling kepada khalayak penduduk Quraisy Mekah. Sebahagian besar belum masuk Islam. Nabi berbicara kepada mereka di mana kuasa di tangan Nabi, hukum di tangan Nabi, keputusan di tangan Nabi. Nabi tanya mereka, ma zannukum anni fa'ilum bikum, apa sangkaan kamu yang akan aku lakukan terhadap kamu? Semua berkata, akhun karim libni akhin karim, saudara yang mulia daripada anak saudara yang mulia. Kalau orang mulia masa menang tu kamain something, nak bunuh Nabi. Percubaan tu bukan dua kali, puluh kali, banyak episod. Dalam keadaan macam itu, Nabi tanpa teragak-agak, dengan jiwanya yang besar, dengan sifat rahmatnya, Nabi kata apa? Izhabu fa'antumut tulaqa. Kamu pergilah, kamu semua adalah bebas. Apa kata kalau Nabi minta 2 dinar seorang, 10 dinar seorang? Nabi boleh. Nabi tak tahu ke berapa banyak para sahabat yang mati syahid dengan sebab puak-puak ni buat?
tapi Nabi jiwa yang besar. Rahmat, maka terbukti kita tengok hebatnya Nabi boleh balas, tapi kerana rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak cukup dengan itu, kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita ini sifat rahmah ini, di mana Nabi sendiri yang memulakannya. Rahmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tengok, di mana dengan rahmah ini Allah turunkan pelbagai kurniaan-kurniaan. Asbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmah menyebabkan hati-hati manusia merasa dekat dan jinak dengan Islam. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min hawli fa'fu anhu. Kalaulah kamu bersifat keras, nescaya mereka lari daripada sekeliling kamu. Maka ampunkanlah, berilah keampunan kepada mereka, ihsankan kepada mereka. Betapa pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat rahmah. Kita tengok sebarang bentuk tindakan Nabi asasnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam Islam, riwayat yang masyhur, Nabi semayang, Nabi li semayang, Nabi jangan, Nabi tak jadi tu makmum, jadi imam. Kata ulama, Nabi semayang di belakang sahabat dua orang je. Itu pun sekali je. Pertama Abdul Rahman bin Auf, satu lagi Abu Bakar Siddiq ketika hampir wafat. Itu sekali, dua kali itu je. Hal lain ke Nabi jadi imam. Nabi sembahyang, tengah Nabi sembahyang tiba-tiba, kalau kita katakan Nabi biasa baca panjang, orang dengar ni, tiba-tiba tengah sembahyang tu seorang budak menangis. Lalu Nabi segerakan sembahyang, mana ringkaskan cepat sikit. Jadi sahabat kata, macam mana ni, lain daripada yang lain, biasa tak macam ni? Nabi kata, aku dengar suara bayi menangis, sudah tentu ibunya akan merasa gusar dan gelisah. Sebagai syafaqatan kepada ibu, sebagai rahmat, sebagai kasihan kepada ibu, aku pendekkan sembahyang. Salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, inna min fiqhil imami awir rajul, di antara tanda seorang tu faqih, kalau dia sembahyang, dia sembahyang pendek, dia baca khutbah pendek, dia sembahyang panjang sikit. Tujuannya apa? Kerana dalam sembahyang ni, kalau jemaah lagi ramah, sudah barang tentu ada dalam ramah tu sakit perut, tahan nak buang air besar, air kecil. Ada yang pening, ada yang tak berapa nak sihat, nak jatuh. Macam-macam. Bila ramai. Jadi dengan sebab itu cara Nabi ajar macam mana. Muaz ibn Jabal radhiyallahu an, selepas semayang dengan Nabi, kadang-kadang dia pergi dekat dengan kubat, dia lik semayang jadi imam. Semayang jadi imam, dia baca panjang, menggemengapakan. Orang badui tengok Tok Imam tengah sembahyang ni, tak dah nak sambat uta, pakai lepas je. Akhirnya hilang, susah dia. Sebab kawan ni baca panjang. Lalu Nabi kata, afattanu anta ya Muaz, apakah kamu membawa fitnah wahai Muaz? Ertinya rahmatnya Nabi sampai tahap tu dia jaga. Kita tengok
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk berpuasa. Tapi di sana ada klausa orang-orang yang telah digugurkan kewajiban berpuasa, dalam erti kata lain boleh berbuka kerana sebab-sebab tertentu. Sebagai contoh sakit. Sebagai contoh musafir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in kuntum marda au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jika sekiranya kamu sakit atau kamu dalam musafir, lantas kamu berbuka, tak apa, dibolehkan dengan syarat kamu qada pada hari dan waktu yang lain. Rahmat dalam Islam. Dalam solat ada orang yang uzur. Salah seorangnya bernama Imran bin Hussein. Imran bin Hussein ni ceritanya menarik, hebat dia. Sahabat Nabi yang diuji pada usia tuanya dengan sakit. Apa sakit dia? Sakit dia busung. Perut besar. Sampai setengah kil kata tak boleh bangun. Terpaksa ditebuk lubang tempat dia untuk dia qada hajat. Dalam keadaan seperti itu, dia tak lupa sembahyang. Dia meriwayatkan hadis yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dan lain lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salli qa'ima fa in lam tastati fa qa'ida fa in lam tastati fa ala jambik. Semayanglah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau tak mampu duduk, kalau tak mampu, sembahyanglah di atas lambung atau husuk kamu. Berbagi rahmat. Tak boleh cara macam itu. Inilah dia rahmat. Hukum taklifi dalam Islam jauh lebih baik daripada apa yang dibuat oleh mana-mana negara, mana-mana orang. Walaupun kita kadang-kadang merasa syariat kita ni berat, tapi sebenarnya amat-amat ringan. Kita solat yang wajib bagi kita 5 kali sehari. 5 kali tu kalau kita sembahyang berapa minit? 5 minit 1. Tapi kalau pro, cepat lagi lah, profesional. Dah memang laju. Bukan orang lain, saya pun sama. Pro lah. Tapi ingat tak, mesti ingat betul. Kadang-kadang mengaruk kok, menerawang apa ni. Katakan 5 minit sekali. Daripada 5 minit tu untuk 5 waktu tu bermakna 25 minit. Letaklah setengah jam lah, setengah jam. Allah bagi masa kat kita berapa? Allah bagi 24 jam. Bermakna setengah jam daripada 24 jam artinya 1/48 je masa kita. 1/48 rahmatnya. Bukan kita buat ibadat tu 23 jam sembahyang, tak. Sikit. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita zakat. Tuan-tuan tengok zakat. 2.5% ataupun 2/1/2% ataupun 1/40. Kita ada duit 1,000, tak kena keluar zakat, tak cukup nisab. Ada hak dia. Bila lebih dalam jumlah yang tertentu, umpamanya 3,000 lebih, 4,000 lebih adalah ikut. Zakat ada keluarkan risik jumlah tu. Hanya 2.1/2%. Tuan-tuan tengok cukai. Kadang-kadang 8%, 10%, ada negeri 25%, ada 30%. Dunia sekarang. Tapi Islam, kita tengok dia ambil sejuzuk yang amat kecil. 2.5% sahaja. Rahmat.
Islam bukan anti untuk nak kaya. Sebab itu dia suruh, tak apa. Dan dia galakkan bayar zakat. Kita boleh milik harta banyak mana. Kita ada 100,000. Seolah-olah bayar 2,500 ya. Ada 100,000. 2,500. 2.5%. Jumlah yang amat kecil. Begitu juga kita tengok. Allah perintahkan kita buat. Kita puasa bila datang Ramadan. Allah suruh sebelum puasa tu sahur. Dapat pahala pula makan sahur. Tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu terdapat barakah. Dua orang ataupun kita, hari itu malam makan sikit, sahur tak makan. Allah letih. Pukul 8 pagi tu lemah semangat dah. Tapi kalau kita bercakap dengan kawan kita, alhamdulillah semalam masa sahur, saya sahur lewat betul-betul dekat nak buka tu, dekat nak habis waktu, saya makan 2 pinggang nasi arak. Oi, buah hati. Kita rasa tu jadi kuat dah. Dia memberi semangat kepada kita untuk teruskan puasa. Dan bila berbuka pula, dia suruh buka cepat. Nabi bersabda, la tazalu ummati bi khair ma ajjalul fitra wa akharus suhur. Sentiasalah umatku sentiasa dalam kebaikan selama mana dia menyegerakan berbuka puasa. Ni ramai-ramai kita ni. Jarang orang kalau dia buka puasa, umur hidup dia dah 60 tahun dah, selepas azam baru buka. Tak. Terbilang kata je. Makan di surau. Tengok rahmat. Tak ada satu undang-undang ataupun satu fatwa ataupun satu arahan daripada Rasulullah SAW, syarat buka puasa tu adalah selepas tu bila selesai azam. Kalau itu syarat, saya ingat tu bila banyak kena masuk hospital, kena cekik. Kau ni apa pasal azam panjang-panjang sangat, pendek ya? Malu. Nak lagu waktu lain lah. Dah, kawan ni nak buka dah. Sebab nak baca Allah marbah hazidah wa damah pula ni. Tak. Sebab itu dia nak azang buat lagu panjang pun boleh. Tu tak apa dah. Senyap. Silalah, sila azang. Tak ada. Rahmat. Kita tengok walaupun kita puasa sehari. Kita puasa sehari. Sehari tu bukan maknanya 24 jam. Sekadar 12 jam, 13 jam tengok waktu di setengah negeri. Bila kita puasa pula tuan-tuan, orang kita ni punya perangai ni, bulan Ramadan, dia makan lebih banyak waktu buka tu daripada dia tak puasa. Dia tak puasa, dia tak makan banyak. Tapi bila puasa ni, ya Allah, kalau pergilah bazar Ramadan, Ailio ni tak sama. Tengok pagi bakar, Allah. Tengok pula ayam panggang golek, Allah. Tengok sutung ni pula, Allah. Allah sama, Allah. Rasa kalau boleh nak walik sebazar. Tu nak ceritanya kita punya semangat. Dan kita makan banyak. Ramadan. Tak ada orang buka puasa sampai sudah dia minum ais kak ni je. Tak, ni macam tak puasa. You minum banyak, berapa banyak air? Tak banyak lah, sejak je. Biasa dia tuan-tuan. Dahaga, kalau kena musim panas semua. Dahaga tu Ustaz, Allah. Kena pula air tebu. Sejak pada dia seorang eh? Tak kosi dah. Nak cerita apa? Walaupun Allah bagi sikit, tapi Allah bagi nikmat yang lain, boleh makan banyak benda ni. Rahmat. Lalu, tuan-tuan, Allah tahu kita ditaklifkan ke Mekah buat haji. Dia tak suruh setiap tahun. Kalau setiap tahun ramah tak mampu, tukar ceramah ni tak mampu. Tak mampu.
Allah taklifkan sekali je. Datang seorang badui ataupun orang Arab zaman Nabi, ada kata Al-Aqra ibn Habis, "Ya Rasulullah fi kulli am." Ya Rasulullah, haji ni wajib setiap tahun ke? Diam Nabi. Nabi kata, "Kalau aku kata ya, maka wajib. Kalau wajib, kamu tak mampu." Rahmat sekali seumur hidup. Itu pun dalam nas ilahi sebut, "Liman istata'a ilaihi sabila." Siapa yang mampu? Tak mampu tak boleh. Mampu ni ada banyak jenis. Ulama bahas tentang makna kemampuan tu. Mampu dari segi tak ada penyakit. Macam contohnya bukan zaman COVID. Nak pergi macam mana? Zaman tahun malaria tak lalu. Penyakit yang berjangkit teruk tak leh. Tak ada perang, aman perjalanan. Kalau perang sana perang sini, nak pergi macam mana Mekah? Ada kenderaan yang menyampaikan. Kalau macam kita nak pergi dengan kereta boleh, tapi awak kita tengoklah mereka pergi kereta, motosikal, berapa tahun, berapa bulan, letih. Jadi nak pergi dengan kapal terbang. Kalau dulu dengan kapal laut, pergilah dengan kapal terbang. Tuan-tuan tengok macam mana. Sekarang ni pula harga pula Masya Allah naik. Haji ni dia macam korban tau. Dia tak naik. Setiap tahun tu RM50 lembu harga tau. Ha, yang tua-tua sikit ni boleh ingat zaman tahun 70-an. Sebahagian lembu tu RM60 je, RM50. Kalau hak tua lagi tu zaman tahun 50-an, 40-an, mungkin RM8 je sebahagian rekod lembu. Sungguh. Tapi sekarang kalau kita tanya Tok Iman, tanya pengerusi, harga lembu berapa? Ha, dia kata kalau grade A tu RM1,000 sedap. Dah kita nak grade D lah. Dia dah main dah sikit nak grade D. Ha, D kata RM800, RM600. Tengok. Tahun depan bila kita tanya, hot 800 ni jadi 800 setengah, 900. Dia tak jadi 800 dua ya, tak ada. Harga naik. Sama juga dengan haji. Kalau dulu tuan-tuan, kalau kita tanya, saya bukanlah lama sangat, saya pergi tahun 2004 sebagai contoh. Ni pergi masa kahwin lah. Masa tak kahwin tu belajar sana, tak apalah. Bolehlah duduk hotel tak comel lah, duduk sebilik dengan isteri. 2004. 16,000 je bayar seorang. Bila pergi sekali ni hotel hampir sama tu dekat 130,000. Berapa ni? 2004 ni 2024. 20 tahun je. Tuan-tuan, ini realiti. Jadi Allah Maha kasih sayang kepada kita, rahmat kepada nabinya, haji sekali je. Tak apalah kita ada tiga guni duit nak pergi Mekah, ada rezeki, pergilah, bukan nak kata satu. Tapi hak wajibnya sekali saja, rahmat. Tuan-tuan, itu dari segi hukum syarak dengan qillatut takalif dan raf'ul haraj. Qillatut takalif maknanya taklifan yang Tuhan suruh pada kita sikit, begitu juga diberi keringanan, tak berat. Setakat ni tak ada orang laksanakan rukun Islam yang 5 mati. Tak ada. Setiap tahun 8 orang mati kerana puasa. Ada tak? Tak ada. Tapi mati kerana kenyang ada. Sungguh mati kerana kenyang. Tak ada mati kerana puasa. Oh, orang tu mati surau tu. 5 orang mati sebab apa? Semayang. Ada? Tak ada. Allah bagi kemudahan. Ini rahmat. Baik. Sikap Nabi pula, satu, dia sendiri lambang simbol rahmat. Dia juga mengeksport rahmat. Dia juga suruh sahabat-sahabat dia dan umat dia rahmat. Macam mana? Nabi kata, tujuan kita rahmat ni, kita buat baik kat orang,
supaya orang buat baik kat kita. Tujuan kita buat baik kat orang supaya yang di langit Tuhan tu buat baik kat kita. Apa kata Nabi? Irhamu man fis sama yarhamkum man fi al-ard. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, kasih sayanglah kepada orang-orang yang duduk di muka bumi ni. Orang ke, menatang ke, apa ke, rahmat. Nescaya yang di langit akan merahmati kamu. Yang kedua, kita ni dengan seorang, kalau kita baik kat dia, kebaikan orang tu akan kembali pada kita. Nak teka orang bukan tanjak tayang duit banyak, bukan action, tapi teka dengan hati yang ikhlas, yang menunjukkan kasih sayang. Itu dia. Nabi sebut dalam sebuah hadis, laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan daripada kalangan kita yang sebenar tidak menghormati orang-orang tua dan tidak mengasihi kanak-kanak orang kecil. Adanya rahmat. Tuan-tuan dia tengok tak? Orang tu tua, anak-anak dia semua orang tu akan suka kat dia. Anak suka, menantu suka, cucu suka, cici suka, pakat mari penuh. Ada tak kita tengok macam? Ada. Tapi tak ramai. Ada tak kita tengok orang waliyazabilah duduk di masa tua rumah orang-orang tua. Anak nak pergi ziarah seminggu sekali, sebulan sekali, tak nampak. Sekadar telefon dia, ayah saya sihat lagi, sakit. Kenapa tanya? Dah kalau mati, ingat nak bagi pesaka dah. Ha, tengok. Tak pergi. Kadang-kadang bila cek balik, rupa-rupanya, ya Allah, ada buah silap. Ibu bapa, dia tak cara anak dia. Dia tak tarbiah anak dia. Dia tak kasih anak dia. Dia tak sayang anak dia. Tapi kalau sayang, tuan-tuan, tengok. Dia tua, dia senang. Sayang, tua pun dia suka. Allah suka sangat. Kenapa? Kerana dia buat baik kepada anak-anak dia. Anak-anak dia buat baik kat dia. Tuan-tuan tengok. Sejarah itulah keadaan. Nabi rahmat ni kita tengok, umat dia kasih semua kat dia. Kita, saya dengan isteri saya, contoh, ni sahabat ni. Sahabat ni dengan sahabat ni, dia dengan bini. Kalau tanya siapa hak paling dia kasih? Rasulullah. Laki bini ni hak nombor satu kasih. Rasulullah, kita tak bini aku, aku sayang kali. Hak ni kata laki aku, aku sayang. Tak, Rasulullah. Kenapa? Kasih imani. Kasih semua. Lain cara Rasulullah jadi kawan sahabat-sahabat Nabi, sama ada lelaki ke perempuan ke. Bukan maknanya bila kasih sayang ni dia pergi sama Rasulullah pergi peluk. Tak. Cara perempuan ikut syar'i, sayang Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana Rasulullah kasih, rahmat, sayang. Nabi sayang umat dia. Nabi sayang yang amat. Kita kalau kita baca hadis, kita akan tengok. Yang kita tahu sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Sa' bin Abi Waqqas, Sa'id. Begitu juga apa yang kita kata nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu 10 yang dijamin masuk syurga. Tambah pula Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Apa lagi? Nama lagi, Amr bin Al-As. Apa lagi sahabat? Bilal bin Rabah Al-Habashi semua. Semua sahabat-sahabat Nabi ni, kadang-kadang yang kita tak pernah dengar nama, hubungannya baik. Nabi duduk, datang seorang sahabat masuk. Nabi perhati je cara dia masuk. Dan Nabi akan beri kredit dan Nabi akan puji supaya orang tu jadi semangat.
Rupa siapa dia masuk? Asyaj ibn Qais. Nabi kata, ya Asyaj ibn Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-ana'a. Wahai Asyaj ibn Qais, pada diri kamu ada dua sifat yang Allah amat kasih. Sifat lemah lembut dan juga sifat ketenangan. Jadi dia akan ikut lagi, semangat lagi buat. Tengok sahabat Nabi. Nabi tengok kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni, dia umur dia separuh dengan umur Nabi. Maknanya Nabi wafat tu umur dia 30-an. Dan bila Nabi tua, dia meninggal pun umur muda, dalam 40, dekat-dekat 40, 38, gitulah. Nabi kata apa? A'lamukum bil halali wal harami Muaz ibn Jabal. Kita beri laluan Azan sekejap. Muaz bin Jabal, sebagaimana yang saya sebut, Nabi tengok sahabat dia, Nabi sayang. Bila Nabi sayang, Nabi sebut, ya Muaz, inni uhibbuka. Alla tada'a dubura kulli salatin antakul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Muaz, aku sayang kat kamu. Jangan kamu tinggalkan setiap kali semayang akhirnya mendoa dengan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rahmatnya Nabi. Satu hari sudah semayang, mungkin subuh ataupun zuhur, Nabi tengok sahabat dia tak ada seorang. Nabi ni jenis alert, tuan-tuan. Dia tak kenal. Dia kata, mana makcik tu? Makcik. Perempuan lah. Makcik ni kerjanya kadang-kadang duduk dalam masjid tu, duduk bersih masjid. Nyapu apa yang sesuai dengan kemah. Mana makciknya? Sahabat kata, ya Rasulullah, semalam mati. Dia zaman Nabi, kalau mati sekarang, 2 jam hari tanang. Mudah ya, tak ayah tunggu lama-lama. Jadi tanang malam lah. Dia mudah, waktu dia mudah, tak ayah kita ni tunggu waris, 3 hari setengah baru tanang. Kadang-kadang, dia tak, dia cepat. Nabi kata, dah buat apa, mudah rakyat kaku semua. Sahabat kata, tak apalah ya Rasulullah, pada kami ya, maknanya orang yang sahabat biasa, tak ada nama pun, makcik ya, tukang sapu, bukan kaya pun. Nabi ni, dia pun kata, dulu ni qabraha, tunjuk hamba kubur dia kat mana. Semua masa tu tanang tak jauh, dekat dengan bakit. Mereka pun ikut jalan kat Nabi kat bakit, tunjuk ni kubur. Nabi pun semayang. Sudah semayang, Nabi bersabda, inna salati la munawwiratun ala qabriha. Harapannya solat aku ini akan dapat memberi cahaya kepada kuburnya. Ada setengah riwayat menyatakan Nabi diam. Nabi kata, aku berbicara dan bertanya kepada si mati, apakah amalan paling baik? Maka dia jawab, bersih masjid. Apa makna? Mengikut kadar kemampuan seseorang. Dia ni duit tak berapa banyak, nak sedekah tak berapa ada. Maka dia sumbang melalui bersih masjid. Ada nilainya, baiknya. Nabi rahmat. Bukan sekadar itu, Nabi ajar kepada kita orang salah pun, Nabi ajar kepada kita menentang pun, kena ada rahmat. Orang salah umpamanya hukum bunuh, Nabi kata apa? Iza qataltumuhu fa ahsinul qitlata wa iza zabahtumuhu fa ahsinuz zibhata wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihata. Hadis masyhur. Apabila kamu bunuh, bunuhlah cara terbaik. Jangan seksa mayat, jangan seksa orang tu. Cepat pantas. Apabila kamu sembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara terbaik. Antaranya dua perkara.
tajamkan mata pisau supaya senang. Jangan tumpuk. Keduanya, cepat semelih. Jangan sentimeter lambat tadi. Laju, sah. Kalau boleh cepat, lagi cepat. Sampai tahap tu rahmat. Nabi ajar kepada kita macam tu. Jadi kalau kita tengok Nabi pembawa rahmat, memang benar. Dan kita bila kita kaji sirah Nabi ni, kita tengok memang pelik. Betapa rahmat ini Nabi telah mengungguli Islam kita ini dengan rahmat. Rahmat. Dalam Islam tuan-tuan, hak ketika perang ada hak. Tapi dunia sekarang sementelahang kalau bukan Islam dia langgar je. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku antara Yahudi dengan Gaza. Langgar je. Bom sana sini, tak kira budak ke, hak kecil ke, hak sakit di hospital ke, pakai bubuh je lah. Tak kira dah. Tapi dalam Islam, jangan kamu bunuh wanita. Jangan kamu bunuh orang tua. Jangan bunuh ahli-ahli agama dalam biara, dalam gereja, dalam wak mereka. Jangan, jangan. Nabi kata. Rahmat. Dalam perang pun ada rahmat. Bila mana tawanan? Tawanan diajar supaya dihormati, diberi makan sesuai. Allah sebut dalam Quran, wa yutaimuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Mereka ni orang Islam selalu jamu orang makan. Makanan yang baik-baik yang disukai kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan-tawanan perang. Maknanya kebanyakannya masa tu kalau orang Islam, bukan Islam lah tawanan tu, beri makan daripada makanan yang mereka sukai, yang baik. Dan mereka berkata, kami beri makan kepada kamu bukan kerana nak minta balasan atau nak minta kamu ucap terima kasih, tidak. Kami buat ni semata-mata kerana Allah. Kami takut pada hari segala muka manusia masam mencuka di hadapan Allah. Ketika itu masing-masing nafsi-nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari tersebut seorang tu lari daripada saudaranya. Suami lari daripada isterinya. Ibu bapa lari daripada anak-anaknya dan sebaliknya begitu. Masing-masing hal takut masing-masing. Nafsi, nafsi, nafsi. Sampai tahap tu tuan-tuan. Jadi di situlah mereka ni diajar untuk rahmat. Kerana itulah Rasulullah SAW selalu suruh sahabat-sahabatnya rahmat. Kita menikah tuan-tuan, menikah. Antara kurniaan Allah kepada perkahwinan sebaik ni tiga. Dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Daripada tanda-tanda kekuasaan Tuhan itu bila Allah jadikan kamu daripada berpasang-pasangan daripada lelaki dan wanita. Tujuannya bila berlaku perkahwinannya tak lain tak bukan, pertama untuk sakinah, rasa tenang. Orang kahwin ni tenang. Kita tengok masa kita belum kahwin, ha? Allah Akbar, nampak bini pelitah kuat sungguh. Bukan bini lah, bini dah nampak dah sebab bini boleh pegang dah. Ni nampak tunang kasih ni gini-gini, ngaru. Tapi boleh dah sama dah duduk sama semayang, tak nampak dah dia pula Allah Akbar dah. Tuan-tuan, dia apa? Sakinah, tenang. Yang kedua, waja'ala bainakum mawaddatan, rasa cinta. Orang kahwin ni Allah campakkan.
Dan yang ketiga apa? Warahmah, rahmah. Ini pelik ni, kahwin ni, rahmah. Nabi sendiri Allah Subhanahu wa taala sebut wabil mu'minina raufur rahim. Nabi dengan orang-orang yang beriman ini sifat kasih sayang dan sifat rahmah yang tinggi. Satu hari Nabi tengok cucunya Hasan Husin yang baru boleh jalan tok teh. Sekali bakit, sekali rebah, sekali bakit, saya budak-budak. Nabi duduk atas mimbar, Nabi tak tahan dirinya, Nabi turun, Nabi ambil gi dukung cucu dia. Nabi kucu. Kata seorang sahabat bernama Al-Aqrab bin Habis, innali asharata aulad ma qabbaltu wahidan minhum. Aku ada 10 anak. Seorang pun aku tak bagi muka, ciung pun tak. Nabi jawab, man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak ada sifat rahmat, dia tidak dirahmati. Tengok Nabi siapa tahap tu. Nabi suka kalau tengok anak-anak yatim utamanya. Kadang-kadang Nabi gosok kepala, Nabi sengaja buat main-main. Dia tahap tu dia akan turun tahap dia. Bahasa budak, cara budak. Jangan bahasa budak, bahasa saya resmi tak, bahasa budak, cara budak. Apa dia minat. Ada seorang budak tu digelar sebagai Abah Umair. Dikatakan anak yatim, dikatakan. Dia ni ada burung, seekor burung. Burung buat main. Di sini ulama mengambil hukum bila burung tak jadi masalah, tapi syarat beri makan sesuai lah. Dia buat main. Satu hari Nabi lalu kot dia, tengok dia nangis. Nabi pergi dan Nabi duduk. Nabi kata, ya Abah Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abah Umair, apa terjadi pada burung kamu? Tengok rahmat Nabi walaupun seorang budak. Dan banyak lagi kita tengok. Nabi tengok anaknya yang sakit dalam keadaan uzur, dalam keadaan nak mati, di pangkuan dirinya ataupun isterinya Mariah Al-Qibtiyah, iaitu Ibrahim, anak daripada Mariah seorang, hak lain daripada Khadijah semua, meninggal dalam usia 16 bulan ataupun 17 bulan, sedang buat main, sedang. Nabi berair mata tengok anaknya dalam keadaan sesak-sesak nafas, sedih Nabi, sehingga akhirnya anak meninggal. Hantar kubur, matanya berair merah. Nabi kata, inna lafiraqaka lamahzunun. Kami dengan perpisahan kamu wahai Ibrahim amat sedih sangat. Innal aina latadma wa innal qalba layahzan. Mata berair, hati sedih. Ini ucapan Nabi rahmat. Sampai tahap tu, maknanya kalau kita baca bab Nabi ni rahmah ni luar biasa. Jadi tuan-tuan, macam saya katalah, kalau saya nak ceramah 2 jam lagi boleh, tapi saya tengok makanan tadi ada dah. Jadi kaedah kata kita boleh ceramah, tapi cuma kalau kita ceramah sangat, orang lain dia tak cakap tapi dia maki kita segunung. Allah Azim. Manusia ni jangan buat itu. Jadi kita kena berhati awal. Kalau saya duk cakap orang faham-faham, kita sendiri buat tak faham, maruh orang. Sebenarnya kena berhati awal saya suka, tapi dah mari. Setahun sekali, 2 tahun sekali, biarlah lama sikit. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Nak jelas masalah tentang rahmat ini, hadis 40. Saya ada sebut macam-macam tentang ni. Begitu juga kalau boleh, kita ambil semangat Maulidur Rasul ni, kali ni kita kaki semayang. Nabi ni kaki semayang. Ni semayang sunat yang sahih yang kita sebut, kita hipung semua. Ensiklopedia solat sunat. Yang terbaru hari ni baru sampai ke tangan kami, ringkasan sirah Nabawiyah. Ya, ini lengkap, ringkas, padat. Yang kami buat daripada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, namanya Fathul Ali fi Tarjamati Mukhtasar Siratin Nabi. Jadi buku ni hak ni. Nak tengok perangai para ulama yang cuba ikut jejak Nabi
saya sebut dalam buku Syekh Muhammad Mithwalli Syahrawi, macam mana luar biasanya ulama ni. Kita kena ajar anak-anak kita untuk rajin membaca, belajar. Saya sebut tinta nasihat untuk penuntut ilmu dan juga buku Anakku Inilah Nasihat Abah dan beberapa buku lainlah, termasuklah buku Wasiat Selamat Tinggal. Untuk keluarga, saya sebut baiti jannati rumahku syurgaku. Takut tuan-tuan, kita tengok isu cerai mainan je sekarang, mudah sangat. Apa yang berlaku kita tak tahu, walaiyazubillah. Kita pun bimbang, kena pada kita, pada keluarga kita. Tapi benda tu berlaku dengan sewenang-wenang, dengan semudah-mudahnya zaman sekarang. Ya, ini pun kena tengok balik. Begitu juga saya sebut dalam keajaiban sedekah. Sedekah ni ajaib, tuan-tuan. Banyak cerita-cerita pelik akibat daripada sedekah. Rizkinya murah, penyakitnya sembuh. Mereka lah paling pemurah. Rasulullah lah orang yang paling pemurah. Dan banyak nas-nas menunjukkan ke arah itu. Dan buku yang saya syorkan untuk kita amalkan, inilah doaku. Saya himpunkan doa-doa yang boleh kita baca dalam hidup kita, insyaAllah. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bahasa yang saya guna tidak sesuai dengan khalayak sini. Aku lukau lihaza wa astagfirullahan azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperkara lagi, kalau tuan-tuan nak tahu soal jawab agama, kami telah jawab dalam Al-Inarah. Percuma je masuk apps Al-Inarah, percuma saja. Lebih daripada 7,000 soalan dah kita jawab. Setiap hari ada soalan-soalan baru, lebih kurang dalam 6 soalan baru setiap hari. Sekadar itulah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.